Oke, masukan balok sudah selesai. Sekarang pengembalian IBC atau tangki kosong. Masukkan ke jalurnya pelan-pelan. Dirapikan agar tidak lepas. Penempatan maksimum 4 IBC empty atau kosong dilakukan oleh operator yang sudah ahli, yang sudah tersertifikasi, dan dilakukan dengan TLC, tandem lubricant, atau hati-hati. Oke guys, penempatan IBC empty sudah selesai dilakukan. Sekarang posisi memarkir forklift yang baik dan benar